Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ledang Sosmed. Oke, di video tutorial kali ini saya akan share ke kalian video tutorial cara menonaktifkan pengunduhan Reels di Instagram. Nah, buat kalian pengguna aplikasi Instagram, kalian pasti sudah tahu dengan fitur Reels ini ya teman-teman, yaitu fitur yang memudahkan kalian maupun pengguna lain untuk mengunduh video IG Reel yang kalian rasa menarik dan ingin kalian simpan di ponsel kalian. Namun di sini buat kalian yang tidak ingin video kalian diunduh pengguna lain, maka kalian bisa menonaktifkan pengunduhan Reel ini ya teman-teman. Nah, untuk caranya kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Ledang Sosmed. Nah, oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini kita buka aja aplikasi Instagram kita. Kemudian di sini kita bisa beralih ke profil kita. Nah, oke, kemudian di sini kita bisa klik garis 3 yang berada di pojok kanan atas ini, kita klik aja. Kemudian di sini kita bisa klik pengaturan dan privasi. Nah, oke, setelah itu kita bisa scroll ke bawah. Kita bisa klik menu berbagi dan remix, kita klik aja. Kemudian di sini kita scroll ke bawah lagi sampai bawah. Kemudian di sini sudah ada izinkan orang lain untuk mengunduh Reel Anda. Nah, di sini kalian bisa langsung menonaktifkan ya teman-teman. Di sini kita klik aja. Kemudian di sini kita bisa klik turn off. Nah, oke. Di sini otomatis orang lain itu sudah tidak bisa mengunduh video kalian ya teman-teman, video Reel kalian. Nah, oke, mungkin itu aja video tutorial dari saya cara untuk menonaktifkan pengunduhan Reel di Instagram. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.